PT Angkasa Pura II bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP melakukan disinfeksi di Bandara Sultan Taha Jambi sebagai upaya pencegahan penyebaran bakteri dan virus, khususnya virus corona. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi M. Hendra Irawan di Jambi Jumat mengatakan, pembersihan fasilitas bandara dan kegiatan disinfeksi ini adalah salah satu upaya preventif PT Angkasa Pura II untuk mencegah adanya bakteri dan virus yang dapat menyebar melalui fasilitas yang digunakan oleh pengguna jasa bandara. Untuk menjaga kenyamanan penumpang di bandara, pelaksanaan kegiatan disinfeksi ini dilakukan pada saat operasional terminal sedang kosong dan setelah jam operasional selesai. Lokasi penyemprotan cairan disinfeksi dilakukan di seluruh fasilitas terminal, baik pada area keberangkatan dan kedatangan terminal bandara. Sejak diumumkan adanya pasien dengan status positif COVID-19 Angkasa Pura II dan KKP kelas 3 Jambi terus meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi terhadap potensi penularan virus di Bandara Sultan Taha Jambi. Selain kegiatan disinfeksi, pengelolaan bandara juga menambah jumlah penambahan fasilitas layanan pengecekan suhu tubuh secara mandiri di area check-in. Yang telah kami koordinasikan dengan KKP, jadi memang full support dari KKP untuk melakukan kegiatan pembersihan atau disinfeksi terhadap fasilitas terminal, yang artinya kan selama ini ada banyak kontak dengan penumpang, nah kita lakukan pembersihan, kita lakukan. Apa saja yang kita ini utamakan, Pak? Jadi memang kita menyesuaikan waktu untuk saat ini. Demikian dari Jambi, Aldi Saputra melaporkan.